2018 mucunghulkeun kaluang masyarakat bakal katarajang musibah lini sejena di sakuliah Indonesia ka Asup Jawa Barat. Sokomo Jawa Barat mangrupa salah sahiji lelewak anu rawan katarajang lini. Dume Jawa Barat di papayasan ku patahan Lembang anu bisa iraha wae nguniangkeun musibah lini. Minangka tarekah pikeunumpeus kaluang masyarakat kana panarajang musibah lini susulan satu tas lini anu karandapan di Selat Sunda tanggal 2 Agustus 2018 nuanyar kaliwat, PUI Sains jeung Teknologi Kegempaan Institut Teknologi Bandung babarengan jeung sababaraha instansi ngokolakeun diskusi terbuka ngaguar ngeunaan musibah lini Selat Sunda turta implikasina di Auditorium Balai Kota Bandung poe Sabtu beurang. Dina eta diskusi anu diluhan ku mangpirang ahli kawas pakar seismologi, pakar geodesi gempa bumi, pakar geologi gempa bumi, pakar geofisika gempa bumi, sarta panalungtik PPMB ITB diguar kalawan jentre kasang tukang lini di Selat Sunda katut implikasina kasup kasiapsiagaan sawatara lelewak anu rawan potensi musibah lini. Saestuna Jawa Barat mangrupa salah sahiji lelewak rawan lini dumeh di papaisan ku patahan Lembang anu iraha wae bisa nguniangkeun musibah lini di sabudeureun Bandung Raya. Dina nasna-nasna eta diskusi teh dikokolakeun pikeun ngarojong masyarakat sangkan salawasna waspada karena potensi musibah lini anu bisa nerekab samangsa-mangsa. Najan kitu masyarakat ge dipiharep leuwih tenang nalika katarajang musibah lini lantaran mikanyaho prak-prakan awal evakuasi kabencanaan. Kalau kami melihat beberapa pesan itu, pertama terkait dengan potensinya bahwa dengan gempa yang jaraknya relatif jauh dan magnitud sebetulnya bukan ya dengan magnitud yang masih di bawah 7 kan update dari BMKG tadi kan 6,9, tapi ternyata kemudian kita mengalami kepanikan yang luar biasa. Ya, kegiatan ini tadi juga saya sudah sampaikan, ini saya mengapresiasi karena kebencanaan ini kadang-kadang ada sedikit curhatan barusan juga bahwa mengenai kebencanaan gempa bumi ini sering dianggap sepele dan dianggap tidak penting. Oleh karena itu kegiatan ini sangat penting, strategis supaya masyarakat tahu dan paham bahwa kebencanaan ini perlu diantisipasi. Sajroning kitu musibah lini anu kakuatanna 6,8 magnitudo narajang Selat Sunda tanggal 2 Agustus 2018 nuanyar kaliwat. Eta musibah teh ngabalukarkeun warga leuwang di sabudeureun Provinsi Banten. Sokomo inggeungna eta lini teh karasa ka sajumlah leuwek di sakuliah Provinsi Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.